Yang kuning itu pisang apa, Bu? Itu pisang raja. Raja apa, Bu? Raja dangdut. Dangdut apa? Dangdut koplo. Saya nyari cabai keriting, Bu. Gak ada, sudah direbonding. Harganya berapa seikat, Bu? Yang mana? Sawi apa bayam? Kalau sawi? Kalau sawi 5.000 seikat. Kalau bayam, Bu? Sama. Bu, ya? Jualan pisang, Bu? Bukan, jual layangan. Sudah tahu jualan pisang pakai nanya. Berapa sesisir, Bu? Mas, ini bukan salon kecantikan, jangan tanya sisir. Yang kuning itu pisang apa, Bu? Pisang raja. Raja apa, Bu? Raja dangdut. Dangdut apa? Dangdut koplo. Nah, yang hijau itu? Yang hijau ini pisang kepok. Kepok apa? Kepok pramuka. Jadi beli nggak sih? Bisa digoreng nggak? Ya bisa, Mas. Enak banget kalau digoreng. Goreng pakai apa? Pakai pasir. Oh, wong edan. Belanja, Bu? Oh ya, silakan, Pak. Itu cabai apa, Bu? Cabai beneran, bukan cabai-cabean. Saya nyari cabai keriting, Bu. Gak ada, sudah direbonding. Berapa sekilo itu, Bu? 60.000. Mahal banget. Kalau mau ini, cabai rawit sekilo 5.000. Nah, itu kok murah malah? Syaratnya nggak boleh dibawa pulang, harus dihabiskan di sini. Bawang putih jadi, Bu, sekilo? Gak ada bawang putihnya. Habis bawang putihnya? Gak. Bawang putih sudah diusir sama ibu tirinya. Oh, wong edan. Wah, Bu Umroh sekarang jadi petani sayur ya? Ya, Mas. Sayur hidroponik. Kenapa pilih hidroponik, Bu? Hidroponik, hidup-hidup, jangan panik. Ini sayurnya umur berapa hari, Bu? Yang mana? Sakit atau bayam? Kalau sawi? Kalau sawi umur 20 hari. Kalau bayam? Sama. Kalau pangan dijual kemana, Bu? Yang mana? Sawi atau bayam? Kalau sawi? Kalau sawi saya jual ke pasar. Kalau bayam, Bu? Sama. Harganya berapa seikat, Bu? Yang mana? Sawi atau bayam? Kalau sawi? Kalau sawi 5.000 seikat. Kalau bayam, Bu? Sama. Bu, kalau semuanya sama ngapain diomongin, Bu? Mas, masalahnya sawi ini saya yang nanam. Oh, kalau bayam? Wong edan. Iya, sama. Jamu gendong ya, Mbak? Iya, Pak, jamu gendong. Maaf, Pak, kalau gendong doang nggak usah minum jamu, boleh nggak? Emang aku ini bunga, Pak? Minta gendong. Jamunya berkhasiat nggak sih, Mbak? Iya, dijamin berkhasiat, jamu saya. Kalau Bapak pegel-pegel minum jamu saya, hilang pegelnya. Kalau Bapak batuk-batuk minum jamu saya, hilang batuknya. Kalau sakit kepala, jangan coba-coba minum jamu saya, Pak. Emang kenapa, Mbak? Kepala hilang kepalanya. Ada jamu kuat nggak, Mbak? Ada. Berapa segelas? 5.000. Murah ya? Murah. Terus kalau ingin membuktikan kekuatannya gimana? Gampang. Di rumah ada pintu, Pak. Pintu apa, Mbak? Coba aja jepitin di pintu. Oh, wong edan. Selamat sore, Pak. Sore. Maaf, Pak, Bapak tukang pasir ya? Bukan, tukang sulap. Udah tahu tukang pasir, masih nanya. Pak, kenapa pasirnya diselimutin? Biar gak masuk angin. Pak, ini ceritanya kan saya mau bangun rumah, Pak. Memang rumahnya belum bangun? Belum, Pak. Bangunin, ntar kesiangan. Memang butuh berapa liter? Loh, pasir kok diliterin sih, Pak? Ini kan pasir-pasir saya, nyetir serah saya. Ya udah, saya butuh 2 truk, Pak. Tolong diantar ke rumah. Hei, saya bilangin ya, anak saya kemana-mana aja, nggak saya antar, malah suruh ngantar pasir. Oh, ngedan.
Selamat sore, Pak. Sore. Pak, batunya dijual, Pak? Ya, saya makan. Oh, makan batu, Pak? Ya, enggak lah. Saya jual. Ini batu apa, Pak? Ini batu kali. Kok batu kali? Kan nyarinya berkali-kali. Kata orang bagusan batu gunung, Pak. Lah, nyarinya berkunung-kunung. Sejak kapan jualan batu, Pak? Sejak zaman batu. Ini berapa harga seter, Pak? Saya nggak jual terterkan. Loh, kok nggak jual terterkan? Saya jual kiloan. Tapi bisa dikosok di sini ya? Ini bukan batu akik. Ya udah, Pak, saya beli seter, Pak. Dimakan di sini apa dibungkus? Wong edan.